Belum satu hari orang bisa
5 kali. Itu juga kalau ada masalah doang. Lah, kalau lagi happy, banyak duit, kali ke salah, kali cuma sekali. Itu juga inget doang kalau gak dikerjain. Sedih banget gitu ya, orang kegantungan HP. Apalagi yang paling banyak dampak buruknya. Ada yang namanya homofobia. Ini dimana orang gak tergantungan sama HP dan gak bisa jauh dari namanya HP. Makan bawa HP, tidur bawa HP, BAB bawa HP. Ya kan, Dek? Ini kalau nanya kenapa sih lu bebas bawa BAB bawa HP? Biar EE-nya lancar. Ya elah, itu kan pada kan HP, bukan pengen kita herbal. Parah banget emang anak-anak zaman sekarang, saya juga begitu emang. Iya, Bapak Ibu ini saya peduli sebagai komika perempuan. Tujuannya adalah untuk menyuarakan keresahan perempuan-perempuan di Indonesia. Terlalu dong perempuan-perempuan di Indonesia. Karena saya udah kesel. Banyak banget laki yang lalu tentang perempuan. Gue kesel banget sama cewek gue mau dandan lama. Gue kesel banget sama bini gue mau beli baju lama. Ya elah, ini kalau misalnya emang kita lama, tapi hasilnya memuaskan, kita gak harus diprotes. Kita aja gak pernah protes kalau bapak-bapak keluar cepet dan gak memuaskan. Terima kasih, saya gitu. Ini gaji, maksudnya.